083 82. Oke, sekarang kita mau kemana nih, Jar? lihat. Ini namanya itu Situ Patenggang nih. Kita sekarang lagi ada di Situ Patenggang. Wah. Dan untungnya juga cuacanya agak gerimis-gerimis sedikit, nggak terlalu hujan nih. Jadi masih bisa lah untuk nge-record kamera, pakai kamera. Waktu kemarin tuh gue sempet ke ini juga ya. Kemana sih kemarin? Ke Tangkuban Perahu, cuman di sana hujan, akhirnya gue nggak bisa nge-record. Tadi tuh ini tiket masuknya tuh 25.000 seorang ya. Tapi sebentar lagi juga kita mau sampai nih. Wah gila bagus. Wah, ada yang pakai perahu juga ya? Gila, ada yang pakai perahu loh. Kalau ini coba tanya ya kali ya. Coba tanya berapa ya kalau naik perahu ya, lo mau nggak? Iya, beda lagi sih ya. Coba ya. Oke, sekarang kita cari parkirannya dulu aja nih. Tuh itu sih udah banyak penyewaan perahu, lihat jar sana tuh. Jar lihat sana ya. Di bawah kelihatan. Nah, dari sini kelihatan gak nih? Tuh kan? Banyak perahu kan? Mudah-mudahan juga murah sih di situ tuh nanti. Wah, mengecewakan, parkirannya penuh di bawah. Oke, nanti kita mudah-mudahan bisa naik perahu kalau nggak mahal ya. Soalnya duitnya belum cair, John. Mudah-mudahan kita doang nanti ya yang naik ininya ya. Iya, perahunya biar enak kalau sepi. Tadi sih katanya gua tanya-tanya tuh 30.000 naik perahunya tuh. Jadi kita nanti ke di sana tuh mampir ke kayak perahunya yang gede, mungkin di sana kayak ada makanannya gitu juga. Nah, itu pulang pergi tuh 30.000 jadinya. Menurut lu gimana, Jar? Mahal enggak, Jar? Murah sih kalau hitungan kayak gini mah. Kalau kayak gitu murah ya. Ntar pulangnya kita nyantai-nyantai di sininya ya, pulangnya aja ya. Iya. Kalau sekarang kita biar santai. Fokus dulu ke mana? Naik perahu dulu. Gimana? 200 nih charter kita. Jadi enggak digabung sama yang lain. Hah, udah ya? Ya tuh. Oke, jadi sekarang kita charter perahu nih. Jadi kita pisah sama yang lain, enggak gabung. Bayar tuh tadi 200.000 di diskon, tapi jangan berisik juga. Bayar dulu sini ya. Patan, merantan. Patan dulu, kayak gitu tuh. Udah, gue dulu aja lah. Apa? Oh iya. Oke. Ini nih, tanda bukti ya nih. Perahu yang mana, perahu? Mau yang mana nih? Mau yang dayung apa motorboot? Enakan dayung kali ya, biar berasa ya. Dayung. Ya, kalau dayung kan nyantai. Nah, bedanya. Enakan yang gitu aja. Iya, boleh. Nah, yang dayung aja lah. Lu gimana aja? Setuju aja yang dayung aja. Ya kita juga ya. Yang dayung. Ini kita juga. Iya, nggak apa-apa lah ya. Capek lagi. Hah? Iya, dayung aja tuh. Yang dayung apa yang motor nih? Serius nih. Serah. Hah? Kalau ya, yang dayung kan cuman di sini aja puterannya. Kalau motorboot kita ke ujung-ujung terserah. Mendingan motor atau iya, motor aja. Iya, boleh. Kalau ini kan bisa waktu lama di sana boleh. Bebas ya, ya minta nomornya aja waktu bebas. Kasih nomor. Gue takut gak ada sinyal. Siapa gitu yang bawa? Gue juga. Kertom, lo air aja udah tolong. Iya, udah. OTW, sekarang kita OTW nih. Tapi berat kanan. Ayo, silakan. Belakang lagi tuh, stop. Satu-satu. Ngeri banget. Lu harus di depan, Jar. Lu di depan, Jar. Nah, situ aja lu, Jar. Gua mana, Jo? Oh, lu sini, Jar, berarti, Jar. Biar enggak terlalu ini, Jar. Di lu yang mana nih? Nimbang ini lu. Dilepas. Lepas dong. Siap. Anjing. Oke, sekarang kita lagi mau bakalan OTW ke apa sih namanya ke sana? Oh, apa namanya? Tadi kapal ya, kayak finisi, kapal finisi. Kapal finisi. Kapal finisi itu di sana tuh nanti ini Jar ya apa? Kayak semacam restoran lagi ya? Iya, bisa foto-foto juga. Bisa foto-foto nanti di sana. Wah, pokoknya seru banget, ikutin terus. Ini juga kita sebenarnya perahunya tuh bisa pilih. Ada yang pakai dayung sama motor boot gini, cuman kalau yang pakai dayung itu yang pertama pegel, sama yang kedua kita nggak bisa muter-muter ke daerah sana.
ini kita nyarter kapal ini. Kita nyarter kapal nih. Ini kita di private kita doang nih. Lupa nyarter kapal ini. Bayarnya charter itu tadi 200.000. Guys, kalau misalkan kalian pengen ke situ. Situ apa sih? Situ Pategang. Oh, situ Pategang ya. Untungnya juga ini lagi enggak hujan ya? Iya. Wah, alhamdulillah enggak hujan. Gila. Aduh. Wah, daripada tadi sayang-sayang 325 ya ke sana, Jar. Iya. Iya. Mahal doang kalau ini kan enak nih. Ini segini doang ya? Apa kalau enggak aja? Semua dia. Underwater, you can't breathe here. You've been looking for somebody like me. I've been looking for somebody like you. Ooh. And oh, my heart is running out of time. I need you right here by my side. And I can be everything you want. Okay, sekarang kita udah berada di perahu nih. Kita akan ke namanya tuh kayak tempat kayak mungkin kayak glamping lakeside gitu lagi. Jadi kita makan di perahu gitu, di atas perahu pesiar gitu, jadinya kapal besar. Nah, ini tuh kita muter-muter dulu sih, enggak langsung ke tempatnya. Kita puter-puter dulu. Buka masker dulu aja lah. Enggak kelihatan soalnya. Ya, buka masker dulu ya. Iya. Nah, ini juga jadi kita kalau misalkan tadi pakai perahu yang yang dayung gitu, kita itu nggak bisa muter-muter dulu ke sini, jadi langsung ke tempatnya. Dan yang kedua pegal juga. Kalau misalkan pakai motor boot ini kita enak nih, melihat dulu pemandangannya. Wah, parah sih ini ya. Ini wajib kalian kalau misalkan yang pengen liburan bareng keluarga ya, ini cocok banget ini. Mantap banget. Harga terjangkau juga. Masuk tadi sekitar 25.000 seorang. Kalau misalkan kalian pakai mobil itu bayarnya cuma 5.000 parkir mobilnya. Dan kalau misalkan kalian gak nyarter ini, kalian bayarnya cukup 30.000 ya, 30.000. Kalau misalkan charter, dia 200.000. Pokoknya jadi bebas, terserah aja berapa orang. Yang penting kalian jadi charter perahunya, bukan per orang bayar ya. Mungkin sebentar lagi kita bakalan sampai tuh. Itu dia tempatnya. Kapalnya itu ya, kelihatan ya, udah mulai kelihatan ya. Story lah. Dari lu depan ke belakang. Iya, bener ya. Oh, ada sinyal. Sekarang kita udah sampai nih, udah mau sampai ke tempatnya. Bentar lagi kita turun. Enggak, kita lihat no ini nih. Sebenarnya ini kayaknya disewa ini. Iya, buat nginep ya, nginep bisa ya? Ini nih. Yang kecil-kecil ini. Cuman nanti kita cari tahu aja harganya berapa nih. Kalau kita kan kesini cuma main doang, paling sama makan nanti. Nanti kita tukeran nomor sama AA-nya yang itu, abangnya. Biar nanti kita dijemput lagi. Di yang ini bukan, Mang? Oh, bukan ini nomornya. Berapa, Mang? Sebentar, Mang. 0... Ya. WA ya? Iya. 083... 822... Lah. Wah, ini lagi cuaca kayak gini. Indomie paling pasnya. Indomie selera aku nih. Gimana aja rasanya, Jar? Di Jakarta ada enggak sih yang kayak gini? Enggak bakalan ada ya. Bakal ada. Langka banget. Langka, makanya kalau liburan jangan ke Jakarta mulu. Ke Bandung lah, explore. Ah, kalau pakai drone nih enak ya tadi ya. Iya. Apalagi di perahu ya, pakai drone ya. Oke, kita udah sampai kapalnya lagi jalan. Itu kapalnya gede banget. Langsung makan di sini enggak ada yang ngendor sih ya. Mungkin nanti di atas bisa jelas kali ya pemandangannya ya. Iya, kelihatan danau-nya kelihatan semua. Oke, udah saatnya kita masuk ke perahunya nih. Sudah bagus. Lihatin. Sampai lagi, Mbak. Makan dulu di sini aja kali ya. Iya dah. Oke, ini dia pemandangannya dari atas perahu nih.
setelah tadi kita sempat istirahat dulu Jar ya, yeah. Udah makan-makan segala macam. Tadi kita makannya juga nggak di mana, nggak di restorannya itu karena itu nggak ada Indomie. Pas tadi kita makan tuh view-nya tuh ini nih pemandangannya, wah anjir parah banget lihat. Di sana ada sedikit kabut di bawah apa? Di bawah kebun teh itu ya, kebun teh ada sedikit kabut. Ini juga, nah sekarang kita ini lagi nungguin perahunya nih. Dia dari yang tadi pertama kita naik, dia balik lagi ke situ. Kita lagi nungguin, sambil nungguin, wah ini enak nih, cuacanya enak. Pokoknya pas lah nih kalau misalkan liburan sama keluarga kesini nih. Kita, perahu kita udah datang ya, itu jadi kita nyarter perahu itu kan. Yoi. Let's go, Ja. Yoi, let's go. Kita naik dong. Perahu kita udah datang lah. Salah turun kita sebelah sana. Salah, Jon. Naik sini, Jon. Sini, Jon. Pindah sini. Nah, yang ini perahunya, Ak. Yang ini aja? Iya, makasih, ya. Berarti lo dulu, Ja, naik ya? Pajar kali. Hah? Tunggu dulu aja ya, Pajar, ya? Iya, nggak apa-apa, tunggu dulu aja. Parah, keren suasananya. Yuk, ini mantul. Baru namanya liburan nih. Mantul, Jon. Jar, ayo, Jar. Lama bener, Jar. Oh. Ayo, woy. Udah telat. Udah di-record, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Woy, santai. Ini dia. Oh, kira itu belah sana. Iya tadi lagi foto-foto dulu kan di sini ya. Eh taunya kan lewat sini tadi. Oke, berangkat. Nuhun, Mang. Nuhun, Mang. Berangkat, guys. Berangkat lagi kita setelah kita tadi bersenang-senang di apa itu namanya? Tadi kayak restoran perahu gitu ya, udah foto-foto juga. Terus sebenarnya sih ada penginapannya itu, tapi gue nggak tahu tuh nanyanya mungkin udah jutaan kali ya per malamnya, ya bisa jadi ya. Iya. Udah jutaan, apalagi lagi hari libur kayak gini nih. Woi, harusnya naik perahu yang gitu tuh, Jar, yang kuning tuh. Nah, sampai boncos tuh kaki tuh terus. Mana sih gak fokus tadi deh. Bisa gue. Oke, sekarang kita menikmati perjalanan dulu. Setelah kita muter-muter di sana. Ini tadi kita sempat makan di sini nih. Sebelah mana sih tadi? Situ ya? Iya, situ. Situ tuh pemandangan juga kan enak. Udah gitu tadi di restoran atas tuh enggak ada mie Indomie tuh. Jadi kita enggak mau kalau makanan berat. Enaknya nyemil-nyemil. Ini juga, ini ada beberapa spot untuk naik perahunya ya, Jer ya? Ada beberapa spot buat naik perahunya, ada sebelah sini juga. Terus ada yang jembatannya juga. Oke, bisa kalian lihat kita sebentar lagi udah mau sampai, dan sebelum sampai kita pakai masker dulu. Mungkin segitu aja video yang bisa gue perlihatkan di situ Patenggang. Jadi itu aja yang bisa gue lihatkan di situ Patenggang ini. Mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian buat menjelajahi, maksudnya buat wisata liburan kalian bersama keluarga. Thank you so much for watching this video. Don't forget to give this video a huge thumbs up, subscribe, and share this video to your friends and family. Peace. See you on the next video. Woo! I might sip out this bottle until it get hollow. Shit, I might sip out this bottle just drowning my sorrows. Drowning my sorrows, be better tomorrow. Cause these broken dreams is as hard as it gets. My nigga died at only 25. I'm thanking God for letting me see in 26.